Sisi Ahmad Dhani menyatakan keluar dari lembaga manajemen kolektif Wahana Musik Indonesia. Suami Mulan Jamila tersebut akan mengurus semua royalti dan distribusi karya-karya ciptaannya tanpa bantuan lembaga tersebut lagi. Adapun alasan Ahmad Dhani mundur dari WAMI adalah karena tidak adanya transparansi jelas soal royalti karya-karyanya selama ini. Pentolan grup band Dewa 19 ini mengaku masih mendapatkan uang dari hasil royalti, tetapi tak pernah tahu rincian dari uang tersebut. Alasan lain yang membuatnya mundur adalah karena rasa sakit hati akibat sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Saat itu, Andra Ramadan, Ari Lasso, dan Once diundang untuk tampil di acara tersebut dan membawakan lagu-lagu Dewa 19. Dhani merasa sakit hati karena dirinya tak diundang ke acara tersebut. Namun stasiun televisi swasta itu tak bersalah karena sudah mengurus semua perizinannya ke WAMI. Ahmad Dhani tak main-main dengan ultimatumnya. Ia berjanji akan menempuh jalur hukum jika masih ada pihak-pihak yang menggunakan karya-karyanya tanpa persetujuan darinya. Ya tadi seperti saya yang ceritakan tadi, ada sebuah TV swasta yang mengundang Andra Ramadan, mengundang Ari Lasso, mengundang Once, mengundang Tio ya, untuk main dalam acara TV swasta tersebut, tapi tidak mengundang saya. Dan memang tidak menggunakan Dewa, tapi lagu-lagunya yang dipakai lagu saya semua. Gitu. Ini sebenarnya menyakitkan hati sekali gitu, karena TV tersebut, karena saya terdaftar di WAMI, TV tersebut tidak bisa saya tuntut karena mereka sudah bayar ke WAMI. Tapi karena saya sekarang sudah keluar dari WAMI, saya akan kirimin surat ke TV-TV semua bahwa lagu saya tidak terdaftar di WAMI dan tidak dikelola oleh WAMI. Sehingga kalau TV mau menggunakan lagu saya atau IO mau menggunakan lagu saya, dia harus urusan dulu dengan saya selesai, baru boleh IO tersebut menyuruh Judika atau menyuruh Resta Artemevia atau menyuruh Ari Lasso atau menyuruh Once untuk menyanyikan lagu-lagu saya. Gitu. Kalau enggak, urusannya dengan hukum. Karena lagu saya itu adalah sekarang adalah milik saya 100%. Saya yang kelola sendiri. Begitu. Bukan WAMI. Kenapa saya kemarin tidak bisa menuntut TV? Karena saya terdaftar di WAMI. TV membayarnya ke WAMI Pro Rata. Gitu.